Smart Viewers, jumpa lagi dalam Livin' a Celeb, sebuah program yang mengulas kegiatan dari seorang selebriti, selebgram, influencer maupun public figure tanah air, serta berbagai kisah hidupnya yang tidak jarang tentunya dapat menginspirasi. Dan kira-kira siapa ya sosok selebriti, selebgram, influencer maupun public figure tanah air kali ini yang akan berbagi kesehariannya bersama Smart Viewers? Well, inilah keseruannya dalam Livin' a Celeb. Hai hai Smart Viewers, bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga saja lancar dan selalu diberi kesehatan hingga hari kemenangan ya. Well, Smart Viewers, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir bulan Ramadan. Tentu saja tinggal beberapa hari menuju kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Dalam Livin' a Celeb kali ini tentu saja masih spesial Ramadan, di mana kami akan menjumpai salah satu bintang sinetron tanah air yang kepiawaiannya dalam berakting sudah tidak perlu diragukan lagi. Siapa dia? Yuk kita temui langsung. Assalamualaikum Smart Viewers, apa kabar? Selamat datang di rumah saya, dan ini adalah spot-spot favorit di keluarga kami. Ruang keluarga, ruang santai-santai, di sana ruang makan. Pokoknya kumpul semua senang di sini selain di kamar sambil berutelan, peluk-pelukan bertigaan ya. Gimana puasanya hari ini? Pastinya selalu seger ya, seperti saya. Walaupun puasa tetap ceria, tetap seger, karena apa? Saya tetap olahraga. Jadi buat semua Smart Viewers, olahraga walaupun puasa, ya. Mau tau nggak aku olahraganya apa? Yuk, ikutin terus, ya.
Saltation, jadi tadi namanya saltation ya, pas banget. Jadi walaupun bulan puasa tapi kita tetap olahraga supaya sehat dan bonusnya langsing. Oke pemirsa, jadi jangan lupa walaupun puasa tetap apa? Olahraga, biar sehat sama cantik. Cantik, jadi jangan lupa abis dari KIP ini kita akan tetap terjaga tempatnya. Buat nomor berapa? Smart viewers, jangan kemana-mana dulu karena ada keseruan lainnya dari kegiatan Ranti lainnya. So, stay tuned. Masih dalam Living Asalam. Smart viewers, setelah berolahraga di tengah ibadah puasanya, sebagai seorang pengusaha di mana memiliki bisnis kuliner, Ranti pun bergegas untuk melaksanakan meeting bersama koleganya. Maklum saja, bulan Ramadan bisnis kuliner menjadi hal yang cukup menguntungkan ya, smart viewers. Oke, smart viewers, sekarang saya sudah ada di salah satu tempat ngopi-ngopi di Jakarta ini yang juga adalah salah satu usaha. Jadi tadi bisa olahraga, jadwal aku sekarang adalah kontrol beberapa usaha yang aku jalani sekarang. Salah satunya adalah ini, coffee shop, namanya Kopi. Oke. Kita lihat ya, konsepnya sederhana banget, minimalistik dulu, industrialis, kayak gitu deh pokoknya. Jadi rencananya selain kontrol juga mau meeting sama shareholder yang lainnya. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini barista Mbak Ade, Mbak Arya, Mas Ade, tetap ya. Halo, ini Mbak Yuli, Kole. Hai. Ini Ibu Rizka. Ini kakak dan tercinta. Dua-duanya kakak saya. Meeting-meeting syarat ke kita bahas review ya. Jadi sore ini adalah temanya mau review. Review apa yang terjadi dalam dirinya. Ini ada beberapa ini yang kita perlu review. Yang tadi iya. Selain disibukkan dengan berbagai kegiatan di dunia hiburan tanah air, Ranti juga memang telah lama menekuni beberapa bisnis kuliner, mulai dari rumah makan hingga bisnis lainnya.